Assalamualaikum bro. Untuk hari ini kita undi yang kedua, tapi untuk pengundian ini yaitu kita ambil di video AH Sodor Official. Jadi untuk hari ini kita ambil dari video sana, makanya like dan komen dan juga subscribe di channel AH Sodor Official. Kalau besok kita akan undi, kita ambil dari video CV AH Sodor atau channel utama kita hari ini, gitu. Oke, siapa yang beruntung yang kita ambil dari video CV AH Sodor Official atau AH Sodor Official, seperti apa dan siapakah yang beruntung? Dan kita klik start. Oke. Oke. Oke, selamat atas nama @salsaaprilia_fi9ef. Angelmen ya. Wes pokoknya itu ya, yang ada di layar inilah pokoknya ya. Nah, ini selamat buat Anda mendapatkan satu senapan angin gratis seperti yang Anda komen. Ingat senapan angin, ingat AH Sodor, sukses terus untuk tim CV AH Sodor. Saya pengen FX Barakuda X. Oke, FX Barakuda X untuk Anda. Gratis tanpa dipungut biaya, hanya bayar ongkos kirim saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam Sodor. Dari CV AH Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV AH Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CV AH Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update stok lagi. Ini di unit senapan angin yang spesial promo cuci gudang yang masih kita jalankan, masih kita perpanjang sampai akhir bulan ini nanti ya teman-teman. Nah itu ada apa saja yang kita buat promo cuci gudang kali ini ya teman-teman, nanti disimak baik-baik barangnya masih ada apa saja dan tentunya update dengan harganya dan juga bonus-bonusnya, nanti disimak baik-baik ya teman-teman. Nah biar kalian tahu bonus apa saja dan juga kelengkapannya apa saja dan juga harga promonya berapa, seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut bahas tentang unitnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta jangan lupa tampilkan komen terbaikmu sesuai pilihan unitmu ya teman-teman. Terima kasih yang tadi mendapatkan giveaway, semoga langsung menghubungi saya nanti, seperti itu. Oke, terima kasih, langsung saja kita simak videonya tentang update stok yang promo cuci gudang kemarin masih ada apa saja untuk barangnya. Oke, seperti itu, terima kasih, langsung saja kita simak videonya berikut ini, check it out. Oke, unit yang pertama ini adalah unit senapan angin bocap FX Barakuda X ya teman-teman. Nah ini yang kita buat promo cuci gudang, harganya mulai 2 jutaan. Yang pertama ini adalah unit senapan angin FX Barakuda X ya teman-teman. Untuk harganya FX Barakuda X ini, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, harganya cukup Rp2.500.000 saja. Kalian dapat unit ini saja doang tanpa bonus apapun ya teman-teman, unit batangan saja ya, seperti itu. Harganya cukup Rp2.500.000 saja, belum sama ongkirnya. Kalau mau beli sama ada bonus tas, perdam kayak magazine, nah ini harganya cukup Rp2.700.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp2.700.000 saja. Kalau mau beli paket full set, harganya ini cukup Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, cukup Rp3.400.000 saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Full set cukup Rp3.400.000, belum sama ongkirnya ya, seperti itu ya teman-teman, cukup belum sama ongkirnya, kalian tambah ongkirnya saja. Oke. Nah, efek Barakuda X ini teman-teman, dia sedikit speknya ini menggunakan laras pilihan dari CV AH Sodor. Ini panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi kalau udah cocoknya Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Ini pakai bahan baja larasnya OD13 alur 12, kalibernya 4,5 mm, seperti itu ya
ya teman-teman. Nah ini panjang laras kurang lebih ini 60 cm, bahannya dari bahan baja. Ini untuk serobongnya pakai serobong dari bahan tegal, udah ada pelindungnya juga ya teman-teman. Di luar larasnya udah ada serobong, jadi kalau terkena air hujan dia aman, gak karatan, seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk serobongnya ada dua lapis ya teman-teman, jadi yang ada variasi lubang-lubangnya ini ada lapisan serobongnya lagi. Oke, mantap sekali. Nah depan larasnya juga udah ada penutup laras alias manjel, jadi bisa dipasangin perdam, dan juga kalau pengen keras pasangin manjelnya saja. Oke, seperti itu untuk perata larasnya. Kalau sudah cocok pakai peluru Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Nah ini kalau ada buruan besar jangan ragu, nah ditembakkan saja, tabernya pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Kalau terkena area fatal pasti akan tumbang juga. Oke, mantap sekali. Nah peralatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar kalau ada bekas kotoran di dalam itu biar bisa keluar, akurasinya bisa baik kembali, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini menggunakan tabung bocap, bahannya dari Dural, pakai OD60. Ini tabung bocap untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau sampal irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Nah, bikin 100 kali ya, buat ya jarak 10 meteran saja, soalnya paling irit ya memang powernya kecil. Kalau pengen akurasinya jauh ya ditambahin powernya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini tabungnya pakai tabung bocap, tabung 500 cc. Oke, nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled ya teman-teman, bukan pakai chamber tumpuk lagi, chambernya pakai chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah untuk tarikannya udah pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk setelan power udah ada di belakang sini, tinggal diputar saja, kalau diarahkan ke sebelah kanan dia nambah powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia powernya agak irit ya teman-teman, seperti itu. Untuk triggernya pakai trigger match, udah ada safety trigger juga, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Popornya bolong semuanya ya teman-teman, chambernya berwarna merah, dan juga yang pakai chamber warna hitam. Ini stoknya tinggal 4 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocap Daystate G1 ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini bocap Daystate G1, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun, harganya cukup Rp2.600.000 saja, unit batangan tanpa bonus apapun, belum sama ongkirnya. Kalau mau dapat bonus, harganya ini cukup Rp2.800.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp2.800.000 saja. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp3.500.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan tentunya udah dapat bonus tas dan lain-lain tadi ya teman-teman, dan harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman, belum sama ongkir, harga cuci gudang belum sama ongkirnya, full saya cukup Rp3.500.000 saja. Oke, untuk sedikit speknya bocap Daystate G1 ini, untuk dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan juga dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jari edel bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, pakai bahan baja, pakai OD13, dan juga kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di CVA Sodor gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 ya teman-teman, kalibernya 4,5 mm semuanya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini untuk larasnya panjangnya kurang lebih 60 cm, ini juga udah dilindungi dengan serobong, pakai serobong di 20 dan
ada juga ini dua lapis robongnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini di depan laras juga udah ada drat buat pemasangan perdam dan juga pemasangan ini dia, ada penutup larasnya alias manjel, bisa diganti perdam, nanti dapat perdam mode 38, perdam Muki Ultimate, nanti juga kita setelkan dari sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, agak keselak ini. Nah, untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Oke, untuk kapasitas aman angin diisi di amannya saja ya teman-teman, biar awet. Jelas ada di dalam itu di aman angin 2700-2800 PSI ya. Habis menembak juga jangan sampai dihabiskan sampai nol, disisakan amannya itu di 1500 PSI ya teman-teman, biar ngisinya nanti agak gampang. Kalau sampai nol dihabiskan, nanti kalian agak susah untuk ngisi anginnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tabungnya banyak dari Dural, pakai OD60. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman baja ya teman-teman. Nah, untuk gambarnya masih pakai baja. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pakai trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Destate G1 ini. Ini juga ada variasi warnanya lumayan banyak, ada yang popor coklat, popor warna hitam, popor warna putih pun juga ada, tergantung selera Anda, pilihnya sukanya yang mana. Kalau yang mau order langsung aja hubungi nomor admin saya, ini stoknya masih lumayan banyak, siapa cepat dia yang dapat. Oke, seperti itu, terima kasih. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita ke Predator. Yang pertama ini adalah unit senapan angin bocap Predator Barracuda X ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini Predator Barracuda X juga bisa beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun. Harganya kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, ini cukup Rp2.800.000 saja, kalian udah dapat bonus tas. Bonus tas unitnya aja ya teman-teman, Rp2.800.000 tanpa bonus apapun, Rp2.800.000 batangan seperti ini, unitnya aja tanpa bonus apapun. Kalau mau ada bonus, harganya ini cukup Rp3.100.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup Rp3.100.000 kalian udah dapat bonus tas dan lain-lain. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp3.800.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, seperti itu. Belum sama ongkirnya ya teman-teman, masih tapi dapat, udah dapat tas, perdam, magazine, dan juga tambahan pompa dan teleskop tadi ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk sedikit speknya dari bocap Predator Barracuda X ini, dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan juga dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Ini larasnya dari bahan baja, pakai udet 13 alur 12, pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang 13,6 grain, kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm. Mantap sekali ya teman-teman, meskipun pakai kaliber 4,5, tenang saja kalau ada buruan besar jangan ragu, ditembakkan saja ya teman-teman. Mantap seperti itu. Nah, ini untuk larasnya panjangnya kurang lebih ini 60 cm, udah ada serobongnya juga, serobongnya pakai serobong OD20, bahannya juga dari Dural. Oke, mantap sekali. Nah, untuk di depan laras ini juga udah ada manjel buat penutup larasnya, dan juga bisa dipasangin perdam, dan juga nanti dapat perdam juga dari sini kalau ambil sama bonusnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman angin ada di 2700 2800
800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling kiri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Nah, ini bannya dari Dural pakai OD60 ya teman-teman, mantap sekali. Pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri sini ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini bukan pakai chamber tumpuk lagi, pakai chamber monolet, bannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga. Untuk popornya belum popor lipat ya teman-teman, masih menggunakan popor GTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Rail teleskopnya ini yang atas menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Oke, mantap sekali. Di bawah sini juga bisa dipasangin bipod ya teman-teman, ini pegangannya juga bisa dimaju mundurkan. Oke, mantap. Seperti itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini ya. Ready stock, warnanya ada yang warna hitam merah seperti ini, chamber hitam, dan juga ada yang warna chambernya merah pun juga ada. Pokoknya sesuai yang kalian mau, nanti kita kirim gambarnya sebelum kita kirim barangnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ya, mantap sekali ya teman-teman. Bull Axe ini yang terbaru, pendatang baru dari CVA Sodor, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ini. Langsung kita buat promo cuci gudang ya teman-teman. Untuk harganya, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, ini harganya cukup Rp2.900.000 ya. Kalian udah dapat bonus ya batangan ya teman-teman, bonusnya STKS dari CVA Sodor ya teman-teman, seperti itu. Nah, unitnya aja Rp2.900.000 tanpa bonus apapun, batangan belum sama ongkirnya. Kalau mau dapat bonus tas, perdam, magazine ya, harganya ini cukup Rp3.100.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, saling sandang, gantung peluru, peluru tas, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp3.100.000. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp3.800.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, perdam dan lain-lain, dan juga tambahan pompa 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya saja ya. Mantap sekali. Nah, ini Predator Bull Axe, dia menggunakan panjang laras kurang lebih 60 cm. Ini laras pilihan juga dari CVA Sodor, dan juga pelurunya ini menggunakan yang cocok, menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Nah, ini untuk serobongnya pakai serobong OD20, bannya juga dari Dural. Oke, mantap sekali. Nah, untuk larasnya, depan laras ini juga udah ada penutup larasnya, pengganti perdam ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini kalau nanti dapat bonus perdam kita kasih, dan juga ya teman-teman kita setelkan juga dari sini. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling kiri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Nah, ini tabungnya pakai tabung 500 cc, untuk aman angin diisi di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber monolet, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk manometernya di sebelah sini, di sebelah kiri ya teman-teman, di sebelah chamber. Oke, mantap sekali. Nah, ini chambernya pakai chamber monolet. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Popornya ini belum popor lipat, masih popor GTR, bisa maju dan mundur juga. Triggernya pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ini. Oke, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit spek dan juga harga dari keempat unit yang kita buat promo cuci gudang, yang masih kita perpanjang sampai akhir bulan ini nanti ya teman-teman. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat tentunya. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.